Wa idza, dan apabila talaqtumu, kalian mentalak an-nisaa, istri-istri, fabalaghna, maka lalu dia sampai ajalahunna, masa idahnya, faamsikuhunna, maka tahanlah atau rujuklah mereka bima'rufin, dengan cara yang baik. Au atau sarrihuhunna, ceraikanlah mereka bima'rufin, dengan cara yang baik. Wala, dan jangan tumsikuhunna, kalian tahan mereka diroron, kemudorotan, lita'tadu, melewati batas karena kalian. Waman, dan barang siapa yaf'al, ia berbuat zalika, demikian, faqad, maka sungguh zalama, ia menganiaya nafsahu, dirinya. Wala, dan jangan tatakhidhu, kalian jadikan ayati, ayat-ayat atau hukum-hukum Allahi, Allah, huzuan, permainan. Wadhkuru, dan ingatlah ni'mata, nikmat Allahi, Allah, alaikum, atas kalian. Wama, dan apa yang angzala, dia menurunkan alaikum, kepada kalian, mina, dari alkitabi, alkitab, wal hikmati, dan hikmah. Ya'idhukum, dia mengajarkan kalian bihi, dengannya, wattaqu, dan bertakwalah Allah, pada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian anna, bahwasanya Allah, Allah, bikulli, atas segala syai'in, sesuatu, alimun, maha mengetahui. Wa idza, dan apabila talaqtumu, kalian mentalak an-nisaa, istri-istri kalian, fabalaghna, maka lalu dia sampai ajalahunna, masa idah mereka, fala, maka jangan ta'duluhunna, kalian menghalangi mereka an, untuk yang kihna, mereka kawin. Azwajahunna, suami-suami mereka, idza, apabila taradaw, mereka saling rela, bainahum, di antara mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Dzalika, itulah yu'adzu, dinasihatkan bihi, dengannya, man, kepada orang yang kana, adalah, minkum, di antara kalian, yu'minu, beriman, billahi, kepada Allah. Wal yaumi, dan hari, al akhiri, akhirat. Dzalikum, demikian itu, azka, lebih baik atau suci, lakum, bagi kalian, wa adhharu, dan lebih suci. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, dia mengetahui, wa antum, dan sedang kalian, la, tidak, ta'lamuna, kalian mengetahui. Wal walidatu, dan para ibu, yurdi'na, hendaklah menyusukan auladahunna, anak-anak mereka, haulaini, dua haul atau dua tahun, kamilaini, sempurna penuh, liman, bagi orang, aroda, ia ingin, an, untuk yutimma, menyempurnakan, arrodo'ata, penyusuan, penyusuannya. Wa'ala, dan atas, al-mauludi, anak-anak yang dilahirkan, lahu, baginya, rizquhunna, memberi rezeki. Wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. La, tidak, tukallafu, dibebani, nafsun, seseorang, illa, melainkan, wus'aha, menurut kesanggupannya. La, jangan, tudoro, menderita atau sengsara, walidatun, seorang ibu, biwaladiha, dengan karena anaknya, wala, dan tidak, mauludun, anak yang dilahirkan, lahu, baginya, ayah,
biwaladihi dengan karena anaknya. Wa ala dan atas alwarithi ahli waris mithlu seperti zalika demikian. Fa in maka jika aroda keduanya ingin fiswalan menyapi an dengan taradin kerelaan minhuma dari keduanya watasyawurin dan permusyawaratan fala maka tidak junaha berdosa alaihima atas keduanya. Wa in dan jika aradtum kalian ingin an untuk tastardi'u menyusukan pada orang lain auladakum anak-anak kalian fala maka tidak junaha berdosa alaikum atas kalian atau bagi kalian idza apabila salamtum kalian menyerahkan ma apa yang ataitum kalian berikan bil ma'rufi dengan cara yang patut. Wattaqu dan bertakwalah kalian Allah pada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian anna bahwasanya Allah Allah bima dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan basirun maha melihat. Ayat 231. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 232. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Keterangan 84 pada ayat 231. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya. Keterangan. Iddah ialah masa menunggu tidak boleh menikah bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya. Keterangan 85.
pada ayat 232. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Keterangannya, menikah lagi dengan bekas suami atau laki-laki yang lain.